Selamat pagi semua. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tajuk Tamadun Cina mulai dengan pengenalannya, budaya dan konsep-konsep etika masyarakat Cina. Menurut sejarah Cina, boleh dikatakan bahawa budaya Cina berasal dari Sungai Huangho ataupun Sungai Kuning. Cina merupakan negara yang berdikari dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh budaya dan tradisi luar negara lain. Antara faktor yang membolehkan tamadun Cina menghadapi ancaman budaya luar adalah dengan menubuhkan tradisi kampung, iaitu ekonomi tani. Dalam sistem ini, keluarga tani digerakkan secara beramai-ramai ke kawasan baru bagi penerokaan baru. Sistem tali air dan saliran juga dimajukan selari dengan ideologi pemerintah di kawasan baru. Seterusnya adalah penubuhan sistem kekeluargaan, ataupun dipanggil extended family, dan ini juga telah pun melahirkan sistem klan. Antara peraturan yang ditetapkan dalam sistem kekeluargaan adalah memberikan khidmat kebajikan kepada mana-mana ahli keluarga yang memerlukan, menggalakkan kerjasama ekonomi dan memastikan peluang pendidikan diberikan kepada setiap ahli keluarga. Selain dari sistem-sistem tersebut, masyarakatnya juga dikawal dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan yang dibuat secara konsensus. Pelaksanaan peraturan-peraturan ini dikawal oleh lembaga amalan dan kepimpinan yang kukuh. Penghormatan kepada tradisi dan budaya asal mereka turut amat penting. Etika dalam citra semesta masyarakat Cina termasuk konsep dualisme, Wu Xing, Ying dan Yang, dan juga Zhong Yong. Dua dewa yang penting dalam konsep dualisme adalah Tian dan Ti. Tian merujuk kepada keadaan seperti di syurga ataupun dalam bahasa Cina bermaksud langit. Dewa Tian merupakan dewa yang berkuasa dalam menentukan nasib dalam kehidupan manusia. Tian turut mempengaruhi pemikiran masyarakat Cina terhadap asas kepada perubahan dan pergerakan yang berlaku adalah apabila perubahan terjadi pada alam semesta. Ti pula bermaksud dengan bumi serta berperanan memelihara sekian makhluk di bumi. Wu dalam bahasa Cina bermaksud lima dan Xing bermaksud unsur ataupun elemen. Lima elemen yang utama teraksuplah api, air, tanah, logam dan kayu. Masyarakat Cina percaya bahawa setiap elemen mempunyai kesan kepada perubahan alam. Sebagai contoh, pengakhiran satu dinasti adalah kerana berakhirnya unsur-unsur penaung raja. Oleh itu, ia perlu digantikan dengan elemen baru atau dimulakan. Ini adalah gambar contoh Wu Xing dan interaksinya. Raja yang berjaya menguasai sesuatu pemerintahan akan meletakkan dirinya sebagai seorang Chunzu, iaitu seorang manusia yang sempurna. Wu Xing juga merujuk kepada aktiviti kosmik dan kategori yang dibuat secara konseptual tentang alam ini. Menurut Smith Richard, konsep Ying dan Yang boleh difahami dengan Yin sebagai kegelapan dan Yang sebagai kecerahan. Semua perkara yang wujud di dunia ini mempunyai Yin dan Yang. Konsep Ying dan Yang adalah kuasa positif dan negatif yang perlu disatukan bagi mewujudkan keharmonian. Kong Fu Zhe menggunakan konsep Yin Yang ini untuk menginterpretasikan segala yang ada di dunia. Masyarakat Cina percaya bahawa interaksi antara Yin Yang dapat menjelaskan tentang perubahan dan kreativiti kosmik. Konsep Yin Yang ini bukanlah bersifat kebendaan tetapi adalah bagaimana segala yang ada di alam ini dapat disusun dalam kategori hubungan tertentu. Ini adalah contoh Yin dan Yang. Yin adalah malam dan Yang adalah pagi. Pasif dan aktif. Bulan dan matahari. Konsep Zhong Yong menyatakan idealisme Konfusian yang begitu luas dan merangkumi semua hubungan dan setiap aktiviti kehidupan manusia. Secara praktikalnya, Zhong Yong bermakna banyak perkara, kesederhanaan, ketetapan, keikhlasan, kejujuran, kebenaran, kesesuaian, keseimbangan, dan kurangnya prasangka. Sebagai contoh, seorang sahabat tidak semestinya terlalu rapat atau terlalu jauh. Secara idealnya, seseorang mestilah bersikap bersederhana dalam setiap masa dan keadaan. Konsep Wulun dalam hubungan antara perintah dan rakyat menggariskan pentingnya seorang pemimpin yang adil, jujur dan autoritarian. Seorang pemimpin yang memperhatikan kepentingan rakyat akan memenangi kepercayaan dan sokongan mereka. Rakyat juga harus memperlihatkan kesetiaan dan kesediaan untuk bekerjasama dengan pemimpin mereka. Dalam masa yang sama, pemimpin haruslah mempunyai kuasa dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi negara dan rakyat. Dalam konsep Wulun,
hubungan antara perintah dan rakyat sangat penting dalam mencapai keamanan dan kemakmuran negara. Konsep Wulun adalah sebuah konsep dalam budaya Cina yang berkaitan dengan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Prinsip pertama, filial piety, mengacu pada kewajiban anak-anak untuk memuliakan dan berbakti kepada ibu bapa mereka. Nilai ini sangat dihargai dan dianggap sebagai tanggungjawab moral yang penting bagi anak-anak dalam budaya Cina. Anak-anak diharapkan memberikan kasih sayang, perhatian dan penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bapa mereka sepanjang hayat. Prinsip kedua dalam konsep Wulun, hubungan antara ibu bapa dan anak-anak adalah tanggungjawab terhadap roh orang tua setelah mereka meninggal dunia. Anak-anak dianggap memiliki tanggungjawab untuk menyembah roh ibu bapa mereka dan memberikan penghormatan yang sepatutnya setelah kematian mereka. Anak-anak yang mengabaikan tanggungjawab ini dianggap sebagai anak derhaka dalam budaya Cina. Ini bermakna bahawa anak-anak harus meluangkan waktu untuk memberikan penghormatan kepada roh ibu bapa mereka, seperti memperolehi bunga, membakar kertas emas, dan memberikan doa. Konsep Wulun dalam hubungan antara suami dan isteri merupakan aspek penting dalam budaya Cina. Konsep ini didasarkan pada dua prinsip utama, iaitu suami sebagai ketua keluarga dan isteri sebagai sosok yin yang bersikap lebih pasif. Menurut prinsip pertama, suami dianggap sebagai pemimpin keluarga yang harus mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan keluarga. Namun, hal ini tidak berarti suami harus memerintah tanpa melibatkan isteri. Suami dan isteri harus bekerja sama dalam memimpin keluarga dan membuat keputusan yang terbaik. Prinsip kedua adalah isteri sebagai sosok yin yang bersikap lebih pasif. Isteri diharapkan untuk mematuhi kata-kata suaminya dan mendukung keputusan yang diambilnya untuk keluarga. Namun, ini tidak berarti isteri harus menyerahkan segala keputusan pada suaminya. Isteri tetap memiliki peran penting dalam keluarga dan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Konsep Wulun dalam hubungan antara adik-beradik adalah penting untuk menjaga keharmonian dalam keluarga. Menurut ajaran Konfusius, adik-beradik perlu mengamalkan sikap berbudi bahasa, menghormati dan membantu satu sama lain untuk mencapai kebahagiaan dan kejayaan dalam kehidupan. Dalam hubungan antara adik-beradik, adik yang lebih muda perlu mematuhi dan menghormati kata-kata serta arahan dari abang atau kakak yang lebih tua. Sebaliknya, abang atau kakak yang lebih tua perlu memberikan contoh yang baik dan memberi bimbingan kepada adik-adik yang lebih muda. Dalam hal ini, adik-beradik harus saling menghormati dan saling mempercayai. Selain itu, adik-beradik perlu bermuafakat dan bekerjasama untuk menjaga keharmonian dalam keluarga. Mereka harus membantu satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan, dari urusan harian hingga keputusan besar dalam hidup. Dalam konsep Wulun, hubungan antara adik-beradik adalah penting dalam menjaga keharmonian keluarga. Jika adik-beradik dapat bekerjasama dengan baik dan saling mendukung, keluarga dapat mencapai kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup. Konsep Wulun menekankan pentingnya adab berkawan dalam hubungan antara kawan. Adab berkawan meliputi saling menghormati, memberi pertolongan, mendengar nasihat yang baik, kejujuran, kesetiaan, dan saling mempercayai. Dalam konsep Wulun, perhubungan antara kawan juga dapat membantu seseorang memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan. Oleh itu, menjalin hubungan yang baik dengan kawan harus dijaga dan dipupuk dengan baik. Seseorang harus mengamalkan adab berkawan yang baik, memiliki sikap rendah hati, serta menerima dan memberi nasihat dengan baik. Dalam konsep Wulun, hubungan yang baik dengan kawan dapat membantu seseorang mencapai kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup. Kita perlu menghargai hubungan dengan kawan dan memupuknya dengan sebaik-baiknya agar dapat saling memberikan dukungan serta menjaga keharmonian dan kedamaian dalam kehidupan kita. Konsep Wu Chang atau lima prinsip kebajikan mencakupi konsep Ren, Yi, Li, Zi dan Qin. Ren atau peri kemanusiaan menekankan pada hakikat akhlak mulia kemanusiaan manusia yang berasal dari konsep cinta kasih sesama manusia. Seseorang yang memiliki Ren ialah seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri dan sanggup membantu orang lain. Yi atau kebenaran ialah keupayaan seseorang individu untuk membezakan antara yang baik dan buruk. Ini memerlukan kesadaran diri dan penilaian moral yang tepat. Li atau kesopanan meliputi peraturan konkret hubungan manusia dan prinsip umum struktur sosial dalam masyarakat.
Ini merujuk pada norma dan aturan sosial yang membantu menjaga keharmonian dalam hubungan sosial. Zi atau kebijaksanaan merupakan seseorang yang berkebijaksanaan mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang pelbagai dan mempertimbangkan implikasi masa depan dari tindakannya. Qin atau kepercayaan garis miring layak dipercayai adalah nilai penting dalam hubungan antara manusia. Kualiti ini bukan sahaja perlu ada dalam diri seseorang tetapi juga perlu diperolehi daripada orang lain. Dalam hubungan antara manusia, kepercayaan adalah penting untuk membina hubungan yang kukuh dan baik. Oleh itu, dalam ajaran Wu Chang, seseorang perlu berkebijaksanaan dan menjadi individu yang dapat dipercayai agar dapat membina hubungan yang baik dengan manusia lain. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mencapai keharmonian dan kebahagiaan dalam kehidupan.